Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Allah memberi nikmat zahir. Ar-Rahim, Allah yang memberi nikmat batin. Mudahan sehat panjang umur, mudahan taat ibadah kepada Allah. Amin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan asma-Nya nampak pada segala kainat. Kainat itu sesuatu yang ada sebelumnya kadada. Nah, itu kainat. Jadi kainat itu sesuatu yang ada sebelumnya kadada. Nah, itu kainat. Oleh karena itu diambil daripada kun payakun. Kana yakunu kaunan. Bahwa kainun, kainat. Fi'il amarnya adalah kun fayakun. Jadilah engkau, fayakun, maka jadilah itu. Nah, jadi oleh karena itu sesuatu yang ada cuma asalnya kadada, itu disebut kainat. Jadi nengkan congkongan ini baik di langit baik di bumi, itu disebut kainat. Nah, ini isyarat lawan firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu nurus samawati wal ar. Nur dimakna muzhir. Allah lah yang menzahirkan langit, Allah lah yang menzahirkan bumi. Minal adam ilal wujud. Dari asalnya kadada lalu menjadi ada. Nah, dinta. Asalnya kadada, sekarang ada. Siapa yang menjadikan, siapa yang menampakkan, itu adalah Allah. Jadi Allah nurus samawati wal ar. Adinta. Nah, jadi munya memandang langit bumi nggih, ini ngaranya kainat. Ingatakan arti kainat sesuatu yang ada asalnya kadada. Kita pun asalnya kadada, sekarang ada. Berarti kita pun kainat. Nah, ketika kita memandang kainat, mudahan ingat lawan Allah al-Muqawwin. Orang yang menciptakan, ya kah? Kawana yukawinu takwinan. Takwin itu semakna dengan khalqun, menjadikan. Oleh karena itu kalau kita belajar sifat 20, ada, kalau sifat ma'ani itu kan 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besar, kalam. Nah, sebenarnya ada ulama tauhid menambah sifat ma'ani itu 8, apa, tamkin. Jadi cuma muktamadnya jumhur ulama tauhid, tamkin itu sudah masuk di dalam kudrat. Ya kah? Ano takwin tuh, takwin. Takwin itu menciptakan. Dinten nang mukawinat teh, mukawin. Kainat. Nah, jadi oleh karena itu takwin itu bimakna khalqun juga, menciptakan. Nah, jadi sekali lagi nampaklah asma Allah di dalam kainat. Mudah-mudahan hati kita ingat Allah. Ketika mata kita melihat nang di alam ini, mudah-mudahan hati kita ingat Allah. Ketika telinga kita mendengar sesuatu nang ada di alam ini, hatta suara burung, hatta suara jam, hatta suara angin, harpun jali maknan, seakan-akan inya betasbih, seakan-akan inya betahmid, seakan-akan inya betakbir, seakan-akan mudahan kita ingat Allah. Dinta. Dalilnya di Quran, Allah nurus samawati wal ar. Dinta. Ada lagi ulama tafsir ma'arti'i
Allah itu jer nurus sama wati wal ar, ay Allah hadi ahli sama wati wal ar. Allah memberi hidayah kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Oleh karena itu al ilmu nur fil hidayah. Al ilmu nur fil hidayah. Ilmu itu adalah cahaya. Fil hidayah di dalam menunjuki. Jadi Allah nurus samawati wal ar, artinya Allah lah yang menunjuki orang yang di langit dan di bumi. Jadi nur bimakna hadi. Nur bimakna muzhir, menciptakan, ma'ada'akan. Gitu. Ada lagi ulama tafsir ma'arti'i, nur itu bimakna al-mu'min. Ada kalau ngaran Tuhan al-mu'min. Mu'min di situ bukan beriman. Mu'min di situ memberi iman. Karena ilmu itu nur, iman itu nur, wujud itu nur. Karena kadada itu kan gelap. Al-adam itu zulmah. Al-wujud itu nur. Al-kupru itu zulmun. Al-iman nur. Al-jahlu zulmun. Wal-ilmu nur. Siapa yang memberi iman? Siapa yang memberi ilmu? Siapa yang mengadakan dari tiada menjadi ada? Jawabannya Allah. Allah al-hadi, Allah al-mu'min, Allah al-muzhir, al-khaliq. Nah, berarti di dalam kainat ini nampak mukminnya Allah, nampak hadinya Allah, nampak muzhirnya Allah. Itu nang hadir di sini. Nah. Seandainya kadada hidayah Allah, kita kada hadir di majelis ilmu. Mudahan hidayah sampai ke mati. Inilah dalil di Quran, Allah nurus sama wati wal ar. Allah lah yang memberi hidayah penduduk di langit dan penduduk di bumi. Nah itu namanya hadi. Al-hadi itu ngaran. Al-mu'min itu ngaran. Al-muzhir itu ngaran. Al-khaliq itu ngaran. Jadi sekali lagi, segala kainat baik di langit, baik di bumi, itu seberataan dalil menunjukkan asma-Nya Allah. Itu di dalam kitab. Mudahan kita diberi Tuhan kemudahan menjadikan alam ini adalah tasbih bagi hati kita. Inta tasbih. Jadi kada babiji tasbihin kawa betasbih. Maitihi mikrofon, ya kah? Maitihi bintang, maitihi bulan, maitihi matahari. Seberataan itu jadi alat tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Itu pengen melangkar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kita ini terkadang melihat-melihat teh, cuma hati kosong. Kita ini mendengar-mendengar teh, cuma hati kosong. Ya kah? Kita tak dinding, tak hijab. Nge, melihat dal, cuma kah diingat di madlul. Ya kalah? Melihat tak di tanwin, cuma kah ditahu pada itu isim. Ya kalah? Nah, dinta jahilnya kita nih. Jahilnya kita. Mudahan kita berilmu. Nah, jadi malam ini, mudah-mudahan Allah tolongi hati kita mengingat sidin, ya kah? Jadiakan sesuatu yang dilihat, jadiakan sesuatu yang didengar, itu sarana ingat lawan Allah. Ingat lawan Allah. Ya kalau hadir sama ini nah, Allah al-hadi, Allah yang memberi petunjuk. Munya Tuhan kadir memberi petunjuk, apa kita sembahyang, apa kita puasa, apa kita hadir ke majelis ilmu. Ketika Allah itu al-hadi, maka adalah orang sembahyang. Jadi ketika melihat orang sembahyang, ingat Allah al-hadi. Sama itu caranya. Jadi jadikan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, itu jadi sarana ingat lawan Allah. Bukan biji tasbih aja sarana ingat Allah. Cuma kita orang awam ini terkadang mengatik tasbih kan diingat cuma sih. Baca Yasin aja mah ya bang.
Tangting gue pukun payakunnya lagi, eh tuntung. Apa hati malamun? Ya Allah, bujurai awak ini na ziarah ke makam guru, bujurai muntung membaca Yasin, cuma hati kalalapun. Ini contoh aja gitu. Hati kedudul, aku aja bilang bulikin aja nukar dudul, nukar rempe, nukar kalalapun. Iya nang mahayal tuh, mulai Yasin sampai kun payakun. Ya Allah, kita kehilangan hati, kita kehilangan roh. Inta. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan hati kita ditolongi ingat lawan Allah juga. Amin ya Allah. Cumalah jikir lawan bibir gin untung sudah. Namanya jikir hasanah. Apalagi jikir itu lawan hati. Namanya jikir tariqoh. Jadi zikrullah itu ada dua. Ada zikir hasanah, ada jikir tariqoh. Jikir hasanah dapat pahala. Ya nang satu belas sepuluh. Kalau zikir tariqah itu di samping dapat pahala, hati itu bersih. Hati itu bersih, asalnya pemalar jadi pemurah. Dan hati itu bisa dapat ilmu. Baik itu ilmu zahir atau ilmu batin, pendapatan. Dapat ilham. Ya kah? Nya hati bersih. Nah, panang maulah dapat laduni itu zikrullah. Zikir hati. Jadi punya hati beramal, hati juga nang dapat gaji. Punya bibir beramal, ya kah? Badan kita juga yang dapat gaji. Oleh karena itu surga itu kan ada dua. Ada surga maknawi, ada surga hissi. Mudahan kita dapat keduanya. Amin ya Allah. Dan salawat dan salam kepada makhluk Allah yang paling memuji kepadanya, nya Allah. Garisi paling memuji. Paling memuji kepada Allah. Jadi paling memuji kepada Allah itu isyaratun ila Ahmad. Isyaratun ila Ahmad. Dan paling dipuji darinya, nya Allah. Makhluk yang paling memuji Allah itu adalah Ahmad. Dan makhluk yang paling dipuji Allah itu adalah isyaratun ila Muhammad. Keduanya sama. Siapa? Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita. Oleh karena itu Ahmad itu fis sama. Kalau Muhammad itu fil ardi. Malaikat itu senang menyebut Nabi Muhammad itu dengan Ahmad. Ismuhu Ahmad. Itu fil Quran, itu fis sama. Mengapa gerang? Karena malaikat itu seberataan orang nang ahli ibadah. Maka mereka senang menyebut Nabi Muhammad itu dengan Ahmad. Mengapa gerang? Orang yang paling takwa makhluk adalah Nabi kita Muhammad. Orang yang paling wara Nabi kita Muhammad. Orang yang paling alim Nabi kita Muhammad. Orang yang paling takwa, paling wara, paling zuhud adalah Nabi kita Muhammad. Karena Ahmad itu isim tabdil. Setiap isim tabdil diambil daripada isim fa'il, bukan isim maf'ul. Kalau Muhammad kan isim maf'ul. Kalimatnya memuji. Memuji itu isim fa'il. Dipuji, adakah paling dipuji? Kalau dipuji itu isim maf'ul. Nah, jadi ketika malaikat orang makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah nang kadada fatrah, nang kadada istirahat, karena malaikat kadada uyuh, malaikat kadada goreng, malaikat kadada lapah, tetap malaikat merasa orang yang paling banyak memuji Allah adalah Nabi kita Muhammad. Tetap Nabi Muhammad. Itu tuh. Jadi kada kawa, jadi malaikat tuh senang mengiyau Nabi Muhammad tuh dengan panggilan Ahmad. Paham? Karena Ahmad itu isim tabdil. Isim tabdil itu diambil daripada isim fa'il. Jadi Ahmadu ay a'badul khalqi, atqal khalqi,
aura'ul khalqi, a'lamul khalqi, azhadun khalqi. Orang yang paling wara, orang yang paling zuhud, orang yang paling alim, orang yang paling ingat Allah, orang yang paling memuji Allah adalah Nabi kita Muhammad. Itu tuh mengapa jadi Muhammad itu disebut Ahmad. Paham? Nah, ketika Nabi Muhammad orang yang paling banyak memuji Allah, makhluk yang paling takut kepada Allah, maka Allah pun paling banyak memuji makhluk adalah Nabi kita Muhammad. Gitu, tak? Jadi tidak ada makhluk yang paling banyak dipuji Allah kecuali adalah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita ketujuh baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, jadi oleh karena itu inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad. Jadi memuji itu isyarat ila Ahmad. Dipuji itu isyarat kepada Muhammad. Ahmad fis sama wa Muhammad fil ard. Keduanya sama. Siapa? Ya Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu di dalam kitab Kasyifatu Saja, sarahnya Sapinatun Najah, ya kah? Sapinatun Najah. Di dalam kitab Kasyifatu Saja itu ada kata-kata ulama sama ini. Ujar ulama, inna min tamamil iman, di antara kesempurnaan iman, di antara kesempurnaan iman. Jadi iman tuh kada sempurna. Nah, pagerang ayat takida al insanu, meiktikatkan oleh manusia, ya kita deh. Nah, apa inya meiktikatakan, meyakinakan, annahu bahwasanya la yajtami pi ahadin, tidak ada. Lam yajtami, tidak terkumpul pi ahadin pada seseorang. Minal mahasin allahirah wal batinah, daripada kebagusan-kebagusan zahir dan kebagusan-kebagusan batin. Lam yajtami'nya misluma, seumpama sesuatu, ijtama'a yang terkumpul itu ma pihi sallallahu alaihi wasallam, pada dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tamamul iman. Kita meyakinakan buuntungai, umpama contoh, si A sugih, si B pemurah, si C kasih sayang, kemudian umpama si D orangnya peribadah. Seluruh mahasin-mahasin, kebungasan-kebungasan, kebagusan, baik kebagusan zahir atau kebagusan batin, itu tidak ada yang terkumpul kecuali terkumpulnya, tercaburnya di dirinya Nabi kita Muhammad. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad. Anu alif, alif lamnya lil kamal, alif lamnya istigrak hasa isol afrat, khususiat-khususiat perorangan itu tercabur di dirinya Nabi kita Muhammad. Wa kulluhum multamisun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh mukjizat-mukjizat Nabi itu seberataan ada mukjizat itu di kayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada sah iman kepada Allah kecuali inya iman kepada Nabi kita Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu di dalam kitab. Wajib ditanamkan di hati, tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali dirinya Nabi kita Muhammad. Sama itu. Dan salawat dan salam nggih kepada keluarga Nabi, alun Nabi,
dari makam zakat. Nah, garisi dulu makam zakat. Mengapa disebut makam zakat? Yo, karena mereka kada boleh mengambil zakat. Karena mereka ada khumsul humus. Ya kah, seperlima daripada seperlima. Khumsul humus. Itu tak. Karena zakat itu kan daki. Dakinya harta. Dakinya harta. Kalau kita biar sadaki-dakinya, asal duit. Ya Allah. Nah, itu tak. Jadi ahlul bait itu sama itu. Jadi makam zakat. Di makam zakat. Yakni ahlul bait. Nah, ahlul bait itu buka kitab Bajuri, buka kitab Fathul Mu'in, buka kitab Fathul Wahhab, mazhab kita Imam Syafi'i, ahlul bait itu seret tulisi Bani Hasyim wa Banil Muthalib. Bani Hasyim dengan Banil Muthalib. Bani Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, ada Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf itu anak Sidin empat. Buka I'anah Fathul Mu'in Susunan Habib Abu Bakar Syatta. Abdul Manaf itu anak Sidin empat. Satu, Hasyim. Hasyim ini datunya Nabi Muhammad. Hasyim kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Kuburnya di Gaza, Palestina. Itu kubur Hasyim di situ. Bini Hasyim ya Salma. Salma itu Bani Najjar. Bani Najjar itu suku orang Madinah. Jadi Nabi kita ke Madinah itu mailangi keluarga pintangan bini kai dia tuh Hasyim. Siapa? Salma ngarannya. Nah, jadi Salma itu Bani Najjar orang Madinah. Jadi hijrah ke Madinah tuh mendatangi kula. Dinte. Jadi Nabi itu ada darah Madinah, pintangan mini si Salma. Karena Salma itu kawin lawan Hasyim. Paham? Nah, gitu tuh. Nah, satu Hasyim. Yang kedua, Al-Muthalib. Al-Muthalib. Nah, Bani Hasyim dengan Bani Muthalib. Inilah disebut namanya Ahlul Bait. Pendapat imam kita Syafi'i. Mereka ahlul zakat. Mereka kada boleh mengambil zakat. Hadiah boleh, hibah boleh, zakat tak boleh. Nah, jadi di kitab itu, mengapa Bani Hasyim dengan Bani Muthalib ini mereka disebut ahlul bait? Bani itu kan aulad, anak-anak bebuhan Hasyim, anak cucu buyut, ya kah? Banil Muthalib berarti anak cucu buyutnya si Muthalib. Lalu Bani Hasyim dengan Bani, nah, Bani Muthalib dengan Bani Hasyim itu kulluhum yuhibbuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Auladuhum yuhibbuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka seberataan mencintai Nabi Muhammad. Mereka masuk Islam, mereka berjuang dengan Nabi Muhammad, mereka membela dengan Nabi Muhammad. Itulah sejarah. Maka Bani Hasyim itu datu Nabi dengan Bani Muthalib itu menjadi ahlul bait. Buka di dalam I'anah. Adapun Bani Naufal. Naufal lawan Bani Abdi Syamsin. Kan anak Abdul Muthalib empat loh. Hasyim, Al-Muthalib, Naufal, Abdu Syamsin. Nah,
Naufal dengan Abdu Syamsin itu di kitab I'anah Talibin di dalam laisu min ahlin nabi. Mereka kada termasuk ahlul bait. Mereka kada termasuk alun nabi. Buka di kitab I'anah, mengapa? Karena anak-anak keturunan bani Naufal dengan bani Abdu Syamsin, mereka itu yu'dhunahu sallallahu alaihi wasallam, mereka menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memusuhi Nabi Muhammad. Mereka kada beriman lawan Nabi Muhammad. Bahkan mereka hendak membunuh Nabi Muhammad. Maka mereka kada termasuk ahlul bait. Ini ada yang pelajaran yang kita ambil. Apa yuk pelajarannya? Inggih, sayangi anak cucu dengan cara kita mencintai orang soleh, mencintai habaib, mencintai ulama, ya kah? Mencintai orang wali. Mudah-mudahan anak cucu kita beuntung. Yang maras itu anak cucu. Gara-gara kainya, gara-gara datunya menyakiti perasaan orang alim, menyakiti perasaan orang. Lalu anak cucunya lalu mengaji kedengan ngaruan. Mudil sama itu kah? Nah, dinta. Ini pelajaran nih untuk kita. Cuma dengarkan ulun. Adapun kita ke bawah, jangan putus asa. Allah mampu yukhrijul hay minal mai. Seperti Ikrimah. Ikrimah itu sahabat Nabi Muhammad, anaknya Abu Jahal. Nah ada aja. Dia tuh maling. Tatung perampok. Cari ke atas Fir'aun. Jangan putus asa. Yang penting bujur-bujur mengaji. Bujur-bujur belajar. Mudah-mudahan beuntung. Nah, dinta. Cuma kita belajar untuk diri kita. Jangan musuhi orang alim. Kalau ku anak cucu kita kada beuntung. Han dinta tadi teh. Jangan durhaka lawan kuitan. Kalau ku anak kita durhaka lawan kita. Paham? Sama itu caranya supaya kita jadi orang nang bagus. Dinta. Jadi orang bagus tuh sama itu. Jadi kita belajar dengan diri kita, nggih, wa walidin solihin yad'ullah. Mengapa gerang hadisnya sama itu? Karena wa kana abuhuma soliha di Qur'annya. Jadi oleh karena itu, solihkan diri kita, mudahan anak cucu kita solih-solihah. Amin ya Allah. Para ki orang alim, cintai orang soleh, mudahan anak cucu kita alim lawan soleh-solehnya. Amin ya Allah. Satu, itu ngarannya makam zakat. Atau dari makam madhah. Madhah itu pujian. Jadi ada makam zakat garisi. Yang kedua ada keluarga Nabi, makamnya makam madhah. Nang kaya Salman Al Parisi, orang Persia. Padahal kadada kula lawan Nabi Muhammad. Cuma sidin beriman membila lawan Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, Salman Parisi itu keluargaku. Ya kala? Nah, keluargaku. Nah, berarti ada keluarga Nabi. Makamnya makam madhah. Yakni ahlu taqwa. Al-adzqiyah. Orang-orang yang taqwa. Jadi kullu taqiyyin, setiap orang yang takwa. Takwa itu kan gabungan antara alimun dengan abidun. Mudahan kita berilmu, mudahan kita mengamalkan ilmu. Jadi siapa yang takwa itu siapa? Orang yang takwa itu ialah orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmu. Al ilmu wasilatun ila takwa, at takwa wasilatun ilal jannah. Karena ilmu itu maulah beramal. Jadi ilmu amal. Jadi ilmu itu lawan amal dicampur, itulah namanya takwa.
munnya berilmu aja cuma kada memakai orang Yahudi toh, ahlul kitab toh, mereka alim-alim cuma mereka kada memakai lawan Tauratnya, paham? Atau beramal ilmunya kada-kada, siapa tuh? Nasoro, orang Nasrani. Orang Nasrani cangkal beribadah cuma ilmunya sasat. Tuhan dipadahkan tiga, ya Allah. Jadi sekali lagi, ilmu dengan amal jangan dipisah. Al ilmu bila amalin itu adalah Yahudiun, wal amal bila ilmin itu Nasraniun. Al ilmu wal amal itu huwa mu'minun. Jadi ilmu lawan amal, itulah orang beriman, itulah ihdinas siratal mustaqim. Jadi siapa mustaqim? Mustaqim itu orang beriman, nang allazi an'amta alaihim, ya kan? Itu orang beriman. Adapun nang magdubi alaihim lawan dolin, magdubi alaihim itu Yahudi, dolin itu adalah Nasrani, mereka memisah antara ilmu dengan amal. Mudahan hidup berilmu, mudahan hidup beramal. Inilah disebut namanya takwa. Takwa jujung perintah, jauhi larangan. Itu secara umum. Ada takwa secara khusus. Apa arti takwa secara khusus? Tuntutlah ilmu, bulik amalkan ilmu. Mudahan kawa memakai. Amin ya Allah. Beamal kada beilmu nasarane, atau beilmu juga cuma kada dipakai. Kabura maktab indallah, itu Yahudi itu. Yahudi. Mudahan kita keluar daripada sifat Nasrani, kita keluar daripada sifat Yahudi. Mudahan kita orang nang takwa, orang nang beriman. Amin ya Allah. Nah, ditutup makam madah ngarannya. Atau nomor tiga, atau dari makam doa, garisi makam doa. Ni ahlul nabi juga nih. Ya, ni ahlul iman, kulul mu'min, sampai hari kiamat. Bahkan di kitab I'anah itu jar, walau kana asyian, sekalipun orang berimannya maksiat, yang penting inya beriman. Si imannya itu nah, si imannya itu nah, si imannya itu nah, inya maulah atba'u Muhammadin, pengikut Nabi Muhammad, ummatul ijabah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya kan? Itu ummatul ijabah, atba' namanya. Jadi ada ahlul bait, makam zakat, ada al-atqiya, makam madah, ada al-atba', kullu mu'min, kullu taqiyin, kullu bani Hashim wa banil Muthalib. Nah, itulah disebut namanya ahlul bait. Mudahan kita cinta kepada umat Nabi Muhammad. Hati-hati di medsos, hati-hati di HP. Jangan umpat mengomen, mawada, mahina, merendahkan. Jangan letah takir mandunaka. Jangan hinakan orang yang di bawah kita, tak anum pada kita, ya kah? Tak miskin pada kita. Umpama contoh, kalau kok surga tertinggi inya kayaknya, itu tak. Kalau kok surga tertinggi inya, kalau kok inya kena memberi syafaat ke seorang, kita kada tahu berkat jiran, berkat kawan, berkat umat Nabi Muhammad, mudahan kita dapat barakah. Kok masa kita memusuhi jiran? Kok masa kita memusuhi kawan? Kok masa kita kada senang dengan umat Nabi Muhammad? Mengapa gerang? Karena kita yakin umat Nabi Muhammad itu bisa memberi berkah, bisa memberi syafa'ah. Nang kaya anak lawan kuitan, kuitan ke anak, guru ke murid, murid ke guru. Itu kalau di kitab teh kisah syafa'at nih. Nah, sama itu. Apalagi orang maksiat tuh lah. Li annahu jar yahtaju ila doa. Mereka yang banyak dosa itulah yang berhajat kepada doa. Allahu Akbar.
Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mereka yang banyak dosa itulah yang berhajat Allahumma firlahu. Ya Allah, mereka itu yang berhajat. Doa itu kan minas syafaat. Jadi wa minas syafaat ad-du'a a'la du'aun lahu. Oleh karena itu sembahyang orang mati, sembahyang jenazah, sembahyang mayat itu jer ulama mun sunat disunatakan jangan kurang pada 40. Karena di dalam 40 itu kalau kok ada ahad min arba'in, harapan di dalam 40 mudah-mudahan Allah maghfir lahunya kabul. Buka kita fatul mu'in, buka kita fikih masalah kita bul jenazah. Itu di kitab ta. Nah jadi orang nang banyak dosa ini nang berhajat. Ini nang berhajat ta. Itu orang wali, orang saleh aja dihauli. Kita bang mudahan dihauli orang. Kita ini nang dihauli bener. Kita ini nang ditahlili nang susah, nang sedikit pahala banyak dosa gini nek. Paham ya kalau bentong lah. Nah dinta guru, mengapa kita mentahlili orang alim, orang wali? Kita mentahlili orang alim, orang wali. Tuh kade papa, mudahan sidin pinandu lawan kita. Mudahan sidin cinta lawan kita. Mudahan kita dapat syafaat sidin. Ya kalau addu'a lil gair, itu du'aun li nafsihi. Mendu'akan orang lain, itu kembalinya mendu'akan untuk di diri seorang. Mudahan pian sehat panjang umur. Ujar malaikat ikam pun sama itu juga. Nah, doa malaikat lebih kabul daripada doa kita ke orang. Jadi jangan kulir mendu'akan orang kebaikan. Apalagi, jadi salawat kita lawan Nabi Muhammad tuh kada disalawati, gin sugih. Cuma mengapa kita bersalawat lawan Nabi Muhammad? Karena salawat ke Nabi Muhammad itulah kesugihan kita. Berkat salawat lawan Nabi Muhammad. Itu juga mahawali datu kasful anwar, mahawali datu pelampaian, atau habaib ulama-ulama. Mudahan kita sugih berkat mahawali siden. Itu buntungai. Lah. Dan harapan kita, kita nang banyak dosa nih nah. Mudahan mati kita ditahlili. Ya kalah. Mudahan kita mati banyak nang menyembah yang akan. Jadi kita yang banyak dosa ini nang yahtaju ila doa, doa ilmu minin sama kita. Ngaranya gin makam doa tadi. Mengapa jadi makam doa? Karena berhajat lawan asyrik pi doaik. Doakanlah, doakan. Nabi Muhammad aja berwasiat lawan Sedina Ali, lawan Sedina Umar. Munya ketemu lawan Uwais karena minta doa, doa akan sahabat minta doa akan lawan tabiin. Padahal makam itu taharat sahabat pada tabiin. Mengapa gerang? Karena Uwais karena itu bakti lawan kuitannya tuh nah. Bakti lawan kuitannya tuh luar biasa. Nah, dia tuh bujur kada berdapat nabi, ya kah sejaman lawan nabi cuma kada berdapat lawan nabi. Berarti Uwais karni itu kada sahabat, cuma sahabat disuruh nabi meminta doa lawan inya. Inta doa akan nah. Anu Uwais karni doa akan ulun. Han, ya Pak. Itu ngarannya makam doa. Jadi untung di sini yang hadir masih abah masih hidup, mama masih hidup. Beuntunglah. Jadi pian di antara ganimah kasugihan pian ambil doa kuitan. Ambil. Dan pian nang bisi anak cucu jangan kulir mendoakan anak cucu kebaikan. Itu di kitab tak? Di kitab tadi tetap jangan kulir. Amma ba'du. Ma'rifatul asma lebih terdahulu daripada ma'rifatul zat. Nyata banget tak? Jadi asma dulu. Dan ma'rifatus sifat. Jadi zat dengan sifat yang berdahulu asma. Bujur. Orang terkadang tahu dingaran ya kalau untunglah. Oh, pian kah? Nang rancak di YouTube tuh. Di YouTube tuh bungas. Aslinya bungas saya juga aja. Handak kan itu cari ki orang. Nah, dinta.
Jadi ngaran lah, ngaran dulu, ngaran. Ngaran Ma'rifatul Asma itu memang terdahulu. Ya kalau nah dinta. Bahkan lebih terdahulu pula daripada Ma'rifatul Af'al. Ma'rifatul Af'al. Contoh-contoh seperti nama Allah Al-Khaliqu. Al-Khaliq itu kan ngaran Tuhan, asma, ismun min asma'illah. Lahir daripada af'al Allah Al-Khalqu. Khalqu itu kan menciptakan. Berarti timbul Al-Khaliqu, Allah yang mencipta. Dan Al-Khalqu, Al-Khalqu itu masdar. Masdar itu makna hadas. Hadas itu makna perbuatan. Kan itu tuh. Lahir daripada sifat Allah Al-Qadiru. Al-Qadiru. Qadir. Al-Qadir. Atau Al-Qudratu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kan sifat-sifat 20. Ada kalau Qudrat. Nah. Jadi Al-Khaliq, Al-Khalqu, Al-Qudratu. Yakah Al-Qudratu? Al-Qudratu dan Al-Qadiru, dan Al-Qadiru atau Al-Qudratu lahir daripada zat Allah Ta'ala yang tinggi dan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah itu maha suci, Ta'ala maha tinggi. Jadi yang paling tinggi adalah ma'rifatul zat. Turun ke bawah ma'rifatus sifat, turun ke bawah ma'rifatul af'al, turun ke bawah ma'rifatul asma. Berarti kita orang awam, kita mengenal asma. Kaina naik mengenal af'al, kaina naik mengenal sifat, kaina naik mengenal zat. Dinta, mudahan kita kenal lawan Allah. Ya kalau zatnya, sifatnya, af'alnya, asma'nya, mudahan kita kenal dengan Allah. Amin ya Allah. Nah, ditata. Dan sambungannya lagi. Maka jelaslah seluruh yang ada di alam, di langit, di bumi ini, di sebelah, nampak asma'nya Allah dan af'alnya Allah. Yang keduanya menunjukkan sifat Allah dan zat Allah Ta'ala. Berkata Al-Arif billah, as-saliku yukshafu lahu awalan an wujudi asma'ih, garisi awalan garisi asma'ih, summa yataraqqa ila suhudi sifatih, pasumma yukshafu lahu an kamali zatih. Artinya, orang yang berjalan kepada Allah, yakni orang yang suluk, awal-awalnya dibukakan akan memandang asma-Nya, ngaran-Nya. Ya kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kah permulaan sekali-kali? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi asma berdahulu, ngaran berdahulu. Ya kah? Ngaran aja kada tahu. Ya kalau siapa? Nah, siapa Allah? Siapa Tuhan? Allah namanya. Allah namanya. Siapa Tuhan? Puhun ya. Di mapa hendak mari pahlawan Allah? Di ngaran aja kada tahu. Itu tak. Kemudian naik kepada memandang sifatnya. Kemudian naik kepada memandang kamal zat Allah Ta'ala. Nah, itu. Di dalam kitab Hikam Ata'illah Al-Askandari, di dalam kitab Hikam itu Ahlullah itu terbagi dua. Ada namanya Ahlus Suluk, yang kedua ada namanya Ahlul Zazab. Ahlus Suluk itu ya nang salikin, siarus salikin, ya nang asaliku, ya ada kalau asaliku tuh ya orang yang suluk. Yang kedua ada namanya ahlul jazab,
jazab tu majzub. Jadi kalau salik itu isim fa'il daripada suluk. Kalau majzub itu isim maf'ul. Isim maf'ul daripada jazab. Majzub itu ditarik. Kada kawa inilah. Anu makam murad kada makam murid. Anu disampaikan. Dikehendaki, ditarik langsung ke hadrah Allah. Nah, jadi perbedaan antara orang suluk lawan orang salik di kitab hikam atau ilah sarahnya, orang suluk itu inya syuhudul kasrah lil wahdah. Kayak itu dulu. Inya memandang nang banyak, ingat lawan nang satu. Itulah orang suluk. Itulah orang suluk. Jadi lihat langit, lihat bumi, lihat diri pi ampusikum afala tubsirun. Itu orang suluk. Jadi orang suluk itu melihat asar-asar kainat-kainat, keingatan muasir, keingatan mukawin, melihat makhluk, keingatan khalik. Jadi kita memandang makhluk dulu hanya ingat khalik. Kita memandang keingat hanya keingatan mukawin, ya kah? Kita memandang azhar. Azhar itu kan bekas, bekas diulah. Azhar, ini langit bumi ini azhar. Kita ini azhar, asalnya kada ada. Kalau wah ini ada, itu azhar. Asar, setiap asar ada muasir. Siapa muasir? Allah. Siapa mukawin? Allah. Siapa al-khalik? Allah. Ah, itulah orang suluk. Jadi dari asar, lalu ingat asma, lalu ingat af'al, ingat sifat, ingat Allah. Namanya syuhudul kasrah lil wahdah. Nah, beda dengan orang majzub, orang jazab. Orang majzub, orang jazab itu buuntungai inya syuhudul wahdah lil kasrah. Inya memandang satu hanya ingat nang banyak. Anu hatinya tuh nah sudah Allah di hatinya. Inta. Itu tuh mengapa kita lah berzikir tuh berpijin mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berpijin itu maniada akan masih wallah. Karena munya mancilak timbulan. Nah. Apalagi sudah besurung nasi sepiring. La ilaha illallah. Nah, diingat lagi lawan Allahnya. Nasi sepiring. Ya lagi nang rambutan. Nah, ada berjalan. Talimpua. Cuci mulutnya sudah. Itu tuh bepijim dok. Menapiakan masih wallah. Supaya kita ingat Allah. Buang titik gain supaya ingat ain. Karena gairullah itu munya dibuang titik gainnya jadi ainullah. Jadi kita sama itu tuh kita suluk kalau tadi teh. Orang suluk, orang belajar. Jadi bepijimnya. Lain orang jazab, orang yang sudah hatinya Allah dintu apa nang maulah bekijim. Orang bekijim kada bekijim hati ingat Allah. Ya Allah untung bahkan sasar mancilak nang ingat Allah. Nah, gitu tuh. Kalau kita lain bekijim dulu. Gitu tuh. Jadi Allah itu kan maha besar. Masih wallah asgar. Selain Allah itu kecil. Jadi apakah yang kecil mendinding yang besar atau yang besar mendinding yang kecil? Kok masa Allah terdinding? Hati kita yang terdinding. Mudahan paham. Allah itu kan nurus sama watiwal ar. Mata kita nang picak. Allah tuh kada terdinding. Hati kita yang terdinding. Allah tuh nampak, hati kita yang udah melihat. Ya Allah, nah mudah-mudahan ditolongin, mudah-mudahan.
ini ilmu ma'rifah, ilmu ingat Allah. Kita belajar, belajar mudahan hati kita ditolongi ingat Allah. Karena mengenal asma Allah itu ada tiga, ya kah? Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghinggakan akan asma'ul husna, itu dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Masuk surga. Ujar ulama, ihsa'ul asma'ul husna itu ada tiga. Satu, mahafal, hafizoha. Mudahan kita hafal 99 ngaran Tuhan. Ya Allah, al-malikul kudusus salam, al-mu'minu muhaiminul ajijul jabbar. Itu hafizoha. Yang kedua, ada ulama ma'arti'i, nang man ahsaha dakhalal jannah, itu da'a biha, berdoa, berzikir dengan asma-asma-Nya Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya kah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Orang yang ketujuh berzikir, orang yang ketujuh berdoa dengan asma Allah, itu dakhalal jannah. Dua. Yang ketiga, ada ulama ma'arti'i nang hadis Nabi Muhammad toh, nang man ahsaha dakhalal jannah. Apa arti yang ketiga? Artinya fahima wa takhallaqa biha. Orang yang mengerti asma, makna asma'ul husna, dan inya berakhlak kayak akhlak asma'ul. Oleh karena itu kitab kita takhalluq bi akhlaqillah, mudahan dakhalal jannah. Amin ya Allah. Jadi kita ma'rifah asma, ma'rifatul asma. Hafal ngaran sidin dahulu, rancak-rancak muntung menyebut ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah 71 kali hingga sembahyang subuh, anak tangan di dada, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Mudahan dakhalal jannah. Yang mahafal, hafal semua, mudahan dakhalal jannah. Yang paham arti asma'ul husna dan inya berakhlak nang kaya akhlak asma'ul husna, insyaallah dakhalal jannah. Itu di dalam kitab. Nah, kemudian di antara fadilah mengenal asma Allah Ta'ala selagi akan datang, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu soleh solehah. Mudah-mudahan di hati kita jangan ada kada senang lawan umatnya Nabi Muhammad. Lah, hattal habaib, hatta syara'ib. Mudahan hati kita cinta dengan ahlul bait, cinta lawan orang saleh. Amin ya Allah. Hati-hati meitih medsos, hati-hati meitih hati. Di sana banyak nang maulah hati kita bisa maulah benci lawan ahlul bait. Mudahan hati kita selamat. Amin ya Allah. Al-Fatihah.